Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jember resmi menyatakan dukungan kepada Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai pada Muktamar PKB di Bali akhir Agustus mendatang. Menjabat sebagai ketum sejak tahun 2005, Caimin dinilai cocok untuk kembali memimpin PKB karena sejumlah prestasi dan rekor yang telah ditorehkan. Hal itu diungkapkan oleh Ayub Junaidi selaku Ketua DPC PKB Jember saat memimpin rapat pleno di kantornya Kamis siang. Ayub menilai Muhaimin Iskandar alias Caimin telah menorehkan sejumlah prestasi dan rekor sejak menjabat sebagai Ketua Umum PKB pada tahun 2005 silam. Di bawah kepemimpinan Caimin, PKB mampu mengirim banyak wakil rakyat dari sejumlah daerah ke Senayan pada pemilu 2024 lalu, termasuk memecahkan rekor dengan merebut 6 kursi DPR RI di daerah pemilihan Sulawesi Utara. Torehan prestasi serta sosoknya yang merakyat menjadi dasar bagi PKB Jember untuk mendorong agar sepak terjang Muhaimin Iskandar dalam memimpin partai besutan Abdurrahman Wahid tersebut terus berlanjut di periode selanjutnya. Daerah-daerah di mana PKB yang belum pernah ada keterwakilan baik di DPR Kabupaten, Provinsi, sampai DPR RI, PKB pecah telur. Terwakili, contoh seperti di Sumatera Barat, di Jakarta sendiri sampai 2 kursi. Ini kan salah satu bentuk kesuksesan Gus Muhaimin dalam memimpin di PKB. Maka dari itu kesepakatan kita bersama di Kabupaten Jember bahwasanya meminta kembali kesediaan Gus Muhaimin untuk memimpin PKB di periode 2024 dan sementara Kiai Haji Badrus Shodiq, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Jember mengungkapkan, Caimin sebagai sosok yang tangguh akan serangan baik dari internal maupun eksternal partai, sehingga tidak heran memperoleh banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB. Semua jajaran pengurus, mulai dari DPC, PAC, sampai kepada ranting, alhamdulillah, walaupun PKB banyak, terpaan, rintangan, sandungan, tiupan, angin taufan, subhanallah, PKB tetap istiqomah. Dan saya optimis di bawah kepemimpinan Gus Muhaimin nantinya, PKB semakin pendapatan suaranya dan di hati masyarakat grafiknya itu semakin mengerucutkan. Adapun pemilihan Ketua Umum PKB periode 2024 hingga 2029 akan menjadi salah satu agenda dalam Muktamar PKB yang rencananya akan digelar di Provinsi Bali pada 24 sampai dengan 26 Agustus 2024 mendatang. Dari Sumber Sari, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.